salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Obulan. Biar dia meroyan cemburu itu. Fatimah Ismail pertahankan Putri Sarah. Istri kepada penerbit Datuk Yusuf Haslam yaitu Datin Fatimah Ismail tampil mempertahankan bekas menantunya Putri Sarah Liana di IG. Ini susulan pelbagai komen kurang senang timbul selepas artis itu sabar cerai dengan pengarah Samsul Yusof. Menerusi hantaran itu, Fatimah menegaskan Putri Sarah tidak pernah menjadi kudis dalam keluarganya, kata Fatimah Punca. Putri Sarah kerap diganggu disebabkan rasa cemburu. Meskipun ringkas caption ditulis, namun itu sudah cukup menunjukkan kasih sayang Fatimah terhadap Putri Sarah. Di ruangan komen, rata-rata warganet memuji dengan sikap Fatimah yang sentiasa berpihak kepada pemilik nama Putri Sarah Liana Megat Kamarudin. Selain itu, ada juga segelintir netizen yang mendakwa istri Samsul yaitu Era Fazar cemburu melihat kecantikan ibu kepada dua cahaya mata ini serta pencapaian yang diperolehi dalam dunia seni dan perniagaan. Sebelum ini ada pihak yang sakit mata melihat keakraban Putri Sarah dengan Yusuf Haslam dalam program Sepatu Reunion Live baru-baru ini. Bukan itu saja, Putri Sarah turut menerima komen yang meminta dia menjauhkan diri daripada bapa mentuanya itu karena bersimpati dengan Era Kazar. Pada 5 Januari lalu, Samsul mengaku sudah berkawin dengan Era atau Fagira Kazarudin di Thailand. Selepas 5 bulan kemelut rumah tangga Samsul dengan bekas istri pertama, Putri Sarah Liana akhirnya berakhir apabila disahkan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 14 Jun lalu. Untuk rekod, Samsul dan Putri Sarah berkahwin pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan sepasang cahaya mata. Sekian info hari ini dari Obulan.